Una Harmoni. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Una Harmoni. Hari ini kita mau bakar-bakar. Hore! Jadi malam tahun baru ini kita bertiga punya acara mau apa Una? Bakar-bakaran. Dan kemah di depan rumah Una. Tendanya udah siap kan teman-teman? Satu lagi tuh. Nah, Una samping Una tuh ini juga. Kira-kira Mbak Una kali ini mau bakar-bakar apa aja yang udah disiapkan? Ada jagung. Terus? Ada sosis, ada nugget, ada bakso, terus ini usus, sama ikan salmon kentang. Lalu bahan-bahan untuk apa namanya kita bikin bakar-bakarnya ada apa aja Mbak Una? Ada kecap, terus ada margarin, ada sambal, ya sambal sama saus tomat. Dan ini teman-teman yang kita persiapkan ada kecap yang udah kita campur sama minyak, jadi nanti buat olesan bakso bakar, sama nugget. Terus kalau yang ini untuk apa namanya olesan jagung bakarnya ya Mbak Una ya. Ya. Ini dari mentega campur gula sama saus sambal. Berarti Una enggak bisa makan jagung. Tenang. Udah Bunda siapkan khusus buat Mbak Una. Margarin. Jadi ya. Margarin campur gula tanpa saus sambal. Ya. Jadi dijamin enggak pedas dong. Oke. Lalu pertama-tama kita ngapain dulu ini Mbak Una? Ini tadi Mbak Una udah belajar latihan nusukin nugget. Tadi baru dapat satu teman-teman. Iya, ini jadi, sosisnya. Tapi sosisnya juga tadi latihan ya? Iya, latihan. Oke. Sekarang kita lanjutin ya teman-teman ya. Kita mau nusukin nuggetnya dulu supaya jadi sate. Dan gak lupa apinya juga udah siap teman-teman. Nanti kita tinggal bakar. Membakar ya Mbak Una ya. Oke teman-teman tetap ikutin kita ya. Mbak Una mau nusukin nugget sama sosisnya dulu. Oke, siap? Siap. Are you ready? Yes. Oke, kita mulai. Ini mana tusuknya? Teman-teman jangan lupa ya, kalau mau nusukin kayak gini kita harus cuci tangan. Dan kita tadi udah cuci tangan ya. Iya. Oke, jadi terjamin ya teman-teman tangan kita sudah bersih. Oke, kita mulai. Oke Bunda, kita mulai. Oke, let's get started. Pertama Una mau nugget sama kayak Bunda. Kita tusuk nuggetnya. Oke. Kayak Bunda kayak itu ya. Iya dong. Kayak ini. Nah. Yuk, tusuk lagi. Tusuk. Namun sosis. Nanti sosisnya kita selesaikan. Mana tusuknya ketinggalan saya. Ini. Kita bikin berapa Mbak Una? Secukupnya aja. Iya. Susah. Ya harus berusaha dong. Gak apa-apa. Kan namanya belajar. Jadi gak apa-apa ya teman-teman. Untuk anak-anak, karena masih tahap belajar, jadi biasanya untuk nusuk ke nuggetnya ini, nuggetnya pecah-pecah. Kita bikin berapa? 1, 2, 3, 6, 7, 8. Goyang. Kita bikin 10 aja. 10, tak siapa 10. Ya untuk kita makan dong. Nanti kan nanti kalau kenyang gimana? Kita gak ada habisnya. Nah. Kita? Oke. Okay. Masih
terbalik-terbalik ya teman-teman, Mbak Una. Masaknya, sini Bunda bantuin. Oke, tunjukin sama teman-teman yang sudah jadi tusukannya. Sudah jadi. Oke, ini sudah 10. 10. Nah, ini teman-teman. Sudah ditusukin nuggetnya. Tinggal kita bakar-bakar. Oke, sekarang kita lanjut ke sosis. Sosisnya kita bagi dua dulu ya teman-teman. Soalnya sosisnya ini panjang. Kalau kecil? Kalau kecil? Kita nggak usah bagi dua. Ini Mbak Una tusuk. Mana? Saya biar tusuk. Nah teman-teman, kita pilih sosisnya sosis sambal. Karena Mbak Una suka yang sapi daripada yang ayam. Pelan-pelan. Taruh sini aja. Lanjut. Selain dibakar, sosis sama nugget bisa juga diapain Mbak Una? Goreng. Iya dong, goreng dong. Nugget bisa digoreng juga. Bisa dong. Berapa ini? 4, 5, 6, 7, 8. Satu lagi teman-teman. Kita bikin 10-10 ya teman-teman. Nanti kalau kurang baru kita tambah. Muntah benar ya. Di tengah-tengah biar nggak pecah. Di tengah mana pun? Di tengah-tengah sini ya. Biar nusuknya nggak miring. Pecah. Iya, nggak pecah. Oke. Pecah. Sekarang kita model seperti ini ya teman-teman. Kita bikin bunga-bunga. Nah, nanti biar bisa mekar. Mana lagi? Sudah. Oh, sudah. Terus baksonya sama ini ya? Ya kan sudah ditusukin baksonya. Ini tinggal untuk kita siapa? Bakar-bakar. Nanti sisanya bisa kita goreng. Nah, pintar. Nanti mau bakar sama goreng ya teman-teman. Nah ini satu lagi belum ditusuk Mbak. Oh iya ya, saya lupa teman-teman. Kenapa? Patah. Lucu di tengah mana pun tadi di sini. Aduh. Nah, miring-miring deh. Baksonya dengan kecap. Nah, kipas-kipas okay. Ya teman-teman. Oke, Mbak Una, makasih udah dibantuin. Nah, teman-teman kita taruh ya. Mantap ya teman-teman.
Hai guys. Balik dong, Mbak Una. Taraku saya kipas. Balik apa ya, Bun? Semuanya. Ya, jangan itu dong. Nah, Mbak Una baksonya sudah matang. Kita angkat ya. Iya, teman-teman. Nah, teman-teman, yang sudah prosesnya belum seberapa. Kita tunggu sebentar ya. Karena kita nggak suka yang seberapa mentah gosong. Jadi kita nggak terlalu kering ya, teman-teman, bakarnya. Ya, balik saya. Nah. Sudah belum, Mbak Una? Wow. Baunya, teman-teman, semerbak. Iya, teman-teman. Saya mau ke dalam. Nah, sudah jadi. Sebagian ya, teman-teman. Ini yang udah jadi, ada sosis, usus, dan bakso. Sekarang kita ke nugget. Boleh Una makan, Bun? Tunggu sebentar nuggetnya, nanti kita incipin bareng-bareng. Oh, nih. Iya dong. Saya sambil duduk di tenda ya, tunggu makanan. Wah, Mbak Una ternyata mau nunggu di tenda aja, teman-teman. Dia mau kemah. Sambil kemah, sambil nyanyi juga, teman-teman. Udah jadi apa belum? Sedikit lagi deh. Ini mau jadi tuh. Ini nugget ya jadi. Apa itu? Bakso. Saya lapar. Ternyata bikin kita lapar, teman-teman. Iya, kena lapar. Ya sabar. Balik-balik. Ngapain di Bali? Biar kita gak balik. Kosong. Kita balik ke rumah Una, Mbak. Yang lama. Balik baksonya, Mbak Una. Kita balik ke rumah. Nih, apa ada semua di sini? Teman-teman, acara malam tahun barunya ngapain aja? Iya, apa main kembang api, apa bakaran, apa main tenda. Ayo, Mbak Una. Rumah. Nanti kalau kita nginep ada sinehead loh, Bun. Iya. Iya. Ada sinehead. Iya, Una lihat di ujung. Mau Una suka kering apa enggak nuggetnya? Enggak. Oke. Enggak. Sambil kita kipas ya, teman-teman. Biar baunya semakin mantap. Mantap. Enak. Tak dong.
karena kita lupa nggak ada kipas, jadi kita pakai kipas seadanya ya teman-teman. Iya. Kita manfaatkan kertas yang ada. Kertas, kertas apa lah bun? Seru juga ya Mbak Una ya. Ya. Kita bakar-bakaran. Iya, camping. Ini gimana kertas? Udang bolak-balik ya. Biar enggak gosong. Wih, mantap pasti kalau sudah jadi ya. Ya, Bun. Dong pastinya nah kita angkat teman-teman. Mantap, saya mau nugget. Kasih. Wih, pucon kaget, pucon. Mbak Una kaget-kaget terus teman-teman. Pas nama suara titik itu kan ada mecon kau gitu. Nah, oh gitu, kuat-kuat bakar-bakar, bakso bakar, bakso bakar, sosis bakar, sosis bakar, nugget bakar, nugget bakar. Oke, yang kuat, yang semangat. Bentar lagi kita jagung. Jagung? Apaan jagung? Bahasa Inggris. Corn. Corn? Corn? Ya sayur corn. Kita tuh habis bisa makan kita. Biar kita makan. Kelimitan. Sudah jadi? Jadi teman-teman, rasanya kita angkat. Sosis kita angkat. Kita bakar dulu. Nugget ya, satu lagi nangis nanti. Oke. Sekarang waktunya kita bakar jagung. Jagung. Ini boleh dimakan meski sudah ada nugget ya. Tapi sudah ada nuggetnya boleh dimakan apa enggak? Boleh. Tapi kamu bantuin bunda dulu nih Pak. Oke. Okay. Jangan cepat yang mengharap ya. Enggak ada. Wih, acuh, maling. Wih, kok ada mecon lagi ya? Wih. Kok masih ada arapnya? Bunda pakai yang tante ya? Bisa bunda ikut? Ya tante? Itu masih ada bun arapnya tuh. Banyak tuh, tuh. Kipas, kipas. Sate sereh, sate jagung. Pasang nih enak sate jagung. Nah, teman-teman, sambil menunggu jagung kita matang ya. Karena Mbak Una udah enggak tahan pengen nyobain hasil bakaran kita tadi, ada nugget, sosis, bakso sama usus. Ya. Nah, Mbak Una mau nyobain teman-teman. Karena dia enggak suka pedes. Kecap aja ya. Oke, Mbak Una bisa dicoba. Oh iya, kalau teman-teman suka pedas, bisa juga teman-teman bikin bumbu sate. Jadi kuah kacang dicampur kecap, itu lebih mantul. Iya, lebih mantap. Ayo dicoba Mbak Una. Namu sosis. Boleh. Nah, sambil kita balik-balik ya teman-teman, jangan lupa jagungnya.
Gimana rasanya? Udah mateng kan? Enak? Mbak Una suka? Wah, ternyata bikinan Mbak Una juara. Udah cobain ususnya pakai kuah sate ya teman-teman. Enak. Makanan hari ini enak ya. Cobain nuggetnya ya. Pakai kuah kacang. Benar kata Mbak Una enak teman-teman. Sudah dulu ya teman-teman, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Bye. Ya, ini malam tahun baru kita habiskan dengan kemah dan bakar-bakar di depan rumah. Oke teman-teman, sampai jumpa di tahun depan ya. Kita ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye. Share yang banyak juga ya. Bye, makasih.